Mungkin teman-teman masih tahu nggak, kunci Inggris tahu nggak, kunci Inggris. Hama apa aja bisa pas. Saya bisa jadi wakilnya Mas Kaisang, saya bisa wakilnya Pak Ahok, saya bisa wakilnya Pak Anies, siapa saja gitu. Bahkan kalau Pak... Bismillahirrahmanirrahim. Gini, ini kan saya juga kaget-kaget juga nih, kenapa jadi berubah nih. Dari Cawagub sekarang jadi Cagub nih, berarti tugasnya saya nggak ngerti nih, kenapa jadi berat nih gitu. Tapi ya, tanggapan saya ya, yang pertama, innalillahi wa innalillahi roji'un. Pasti, dari Allah kembali kepada Allah, itu aja. Dah, nggak ada apa-apa. Ini pekerjaan berat. Kalau Allah berkehendak, yang berat bisa jadi ringan. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, yang ringan pun jadi berat. Itu aja. Pak, pengennya berpasangan dengan siapa sih, Pak? Kalau misalkan jadi calon gubernur atau jadi calon wakil gubernur? Kalau calon wakil gubernur kan sudah bilang. Dari Pak Ketua Umum, kepengen saya dengan Mas Kaisang. Tapi kalau saya menempatkan diri saya ini kayak... Mungkin teman-teman masih tahu nggak? Kunci Inggris tahu nggak? Kunci Inggris. Hama apa aja bisa pas. Saya bisa jadi wakilnya Mas Kaisang, ya kan? Saya bisa wakilnya Pak Ahok, saya bisa wakilnya Pak Anies, siapa saja gitu. Bahkan kalau Pak Ridwan Kamil juga mau, saya bisa menyesuaikan diri. Saya nggak ada masalah. Gitu. Kalau jadi calon gubernur, wakilnya pengen siapa? Waduh, ini kepikir aja juga belum nih baru hari ini. Tapi gini ya, saya kalaupun ditugaskan sebagai calon gubernur, ada beberapa nama yang menurut saya yang bisa menemani saya, yaitu Saudara Budi Jiwandono, Budiman Sujatmiko, atau Marwar Sirait, itu juga cukup baik. Tapi kalau ada dua tokoh agamis yang menurut saya didampingi jauh lebih bagus. Satu, Wakil Ketua Umum PBNU, yaitu Habib Hilal. Kebenaran memang guru saya dan saya juga bendahara di NU. Dan satu lagi sahabat baik saya ya, yang tentunya seorang kiai yang nasionalis, yaitu Ustadz Dasaat Latif. Itu pasti kita duet, yang satu mengingatkan saya, yang satu saya kerja. Itu jadi saya harus diingatkan. Gitu. Kalau Mbak Lutsuri sebenarnya lebih pengen jadi calon gubernur atau calon wakil gubernur? Saya lebih serak jadi rakyat biasa kalau ditanya. Adanya surat instruksi ini berarti Bapak diperintahkan juga untuk meningkatkan elektabilitas. Ini gimana, Pak? Ya ini, mau nggak mau elektabilitas. Saya pun masih bingung. Saya nggak ngerti ini proses politik harus bagaimana, ya saya harus belajar kepada senior-senior dan saya minta arahan. Tapi saya selalu berprinsip begini, selama niatnya lillahi ta'ala, pasti ada jalannya. Ya kalau ini memang untuk kebaikan, dan warga Jakarta mau saya, insya Allah kita akan berikan yang terbaik. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.